Ternyata nih Sobat Sehat, topik tentang varikokel masih menjadi salah satu top request untuk dibahas. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas apakah benar olahraga bisa menyembuhkan varikokel. Halo, halo Sobat Sehat, kembali lagi ketemu saya Dr. Silvi di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24. Ternyata nih Sobat Sehat, topik tentang varikokel masih menjadi salah satu top request untuk dibahas. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas apakah benar olahraga bisa menyembuhkan varikokel. Tapi sebelum lanjut, yuk tekan subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update video dari saya. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, varikokel merupakan pembengkakan yang terjadi pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar atau skrotum. Ketika seseorang mengalami varikokel, maka pembuluh darah vena akan membesar sehingga bisa terlihat dan teraba. Varikokel pada penis ini bisa menyebabkan kenaikan suhu pada area testis. Padahal untuk mendapatkan sperma yang sehat, suhu di area testis tidak boleh tinggi. Suhu tinggi pada area tersebut dapat mempengaruhi kualitas sperma. Nah, ketika seorang pria memiliki varikokel, ia akan disarankan untuk mengurangi aktivitas berat. Sebab aktivitas seperti olahraga atau workout mengangkat beban justru akan memperparah pembengkakan sehingga menyebabkan rasa nyeri. Lalu, apakah ada olahraga yang bisa membantu mengurangi varikokel? Salah satu olahraga yang disarankan bagi pria yang menderita varikokel adalah berenang. Berenang ini bisa membantu menguatkan otot kaki dan memperbaiki aliran darah. Selain itu, suhu di air juga membantu menurunkan suhu di area testis sehingga bisa meredakan pembengkakannya. Selain berenang, penderita varikokel juga bisa mencoba olahraga ringan misalnya berjalan atau peregangan kaki. Pastikan untuk tidak terlalu keras dalam beraktivitas karena bisa memperparah kondisi varikokelnya ya Sobat Sehat. Pastikan juga berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan apakah Sobat Sehat boleh berolahraga bila memiliki varikokel. Sobat Sehat bisa ke dokter spesialis urologi. Demikian tips sehat kali ini dan jangan lupa simak informasi kesehatan lain hanya di channel Dokter 24. Salam sehat!